sekitar 5 menit gitulah. 5 menit. Iya. Ini kepo yang berlebihan. Bukan gitu. Nonton. Benar, benar, benar. Untung enggak bayar nontonnya. Anget-anget kan ya, anget-anget lebih enak loh gitu. Kalau udah kedingin, lempes. Halo. Halo. Dengan siapa? Dengan Santi. Halo Santi. Halo. Santi sekarang kelas berapa? Santi sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Iya. Yeah. Masih online ya sekolahnya? Masih. Bukannya udah mulai ada yang tatap muka ya? Atau belum di sekolahnya Santi? Belum. Mungkin gurunya masih males ngeliat anak muridnya. Atau muridnya kesenangan di kesenangan sih di kayaknya sekolah di rumah ya sebenarnya ya. Iya, betul. Enggak usah mandi ya. Betul. Di Jakarta ya sekolahnya. Iya. Swasta atau negeri? Swasta. Oh, swasta. Tapi swasta yang terkenal ya. Iya dong. Oh. Wah, boleh nanya-nanya enggak? Tadi kan udah nanya. Oh iya. Iya ya. Lupa nih. Tanya mulu. Kira nanya yang lain enggak apa-apa. Oh iya ya, boleh, boleh. Ya, terima kasih ya udah datang. Sama-sama, ambil aja kembaliannya. Kalau anak sekolahan sekarang itu, ini kan pandemi ini, tetap yeah, ngumpul-ngumpul nggak sih? Tergantung geng sih, kalau gengnya beringas mah ngumpul aja udah. Oh iya, beringasnya tuh maksudnya yang kayak, ah yaudahlah ngumpul gitu, ngumpul. Kalau yang kupu-kupu mah ya udahlah, diem aja di rumah. Nolep, nolep itu bahasanya. Itu kupu-kupu malam. Pendiam gitu loh. Oh, kupu-kupu dalam artian pendiam di sini. Oh. Iya. Yeah. Oh, istilah baru nih, saya baru tahu nih. Ini kalau enggak kedatangan anak SMA. Iya. SMA ini kalau enggak kedatangan Santi ini kita enggak tahu kupu-kupu ternyata. Iya, yeah, saya tahu. Lama kan kupu-kupu malam. Terus kalau anak SMA sekarang itu cerita satu sama lain itu ada malunya enggak sih? Tergantung teman. Kalau sama biasanya kalau sama cewek mah terbuka aja. Oh, belak-belakan gitu cerita. Sama cowok. Tergantung cowoknya. Kalau cowoknya enak. Buka-bukaan. Iya, buka-bukaan, tapi bukan buka-buka itu. Buka-bukaan dalam hal ngobrol gitu. Ngobrol ya. Iya. Yeah. Film apa tuh? Ya, film kan sekarang kan banyak kemudahan untuk mengakses ya. Ya film itu. Itu apa? Kira mungkin filmnya kakak kali. Film itu-ituan. Masa saya punya film itu? Kali aja gitu, udah apa, bosen nonton jadi buat. Enggak dong. Sekarang itu banyak anak itu dewasa belum pada waktunya. Iya. Yeah. Ya, maksudnya itu pernah gak sih nonton film seperti itu, film 18 tahun ke atas, rame-rame gitu. Rame-rame pernah, karena ada temen cewek itu barbar gitu sampai depan guru juga begitu. Oh gitu, iya. Depan guru? Iya.
Tapi iya. Iya gitu. Gurunya tahu. Gurunya cuek aja. Kadang enggak tahu, enggak kelihatan gitu kan. Oh gitu. Ya kelihatan gurunya juga di mana aja. Itu cewek. Cewek. Tapi iya, gitu deh. Saya di belakang sampai ih, stres ya temannya udah namanya anak muda. Iya. Gitu. Itu tuh pakai kuku. Iya, betul. Oh. Wah, pengalaman nih kayaknya. Pernah nonton bareng sama yang cowok-cowok juga. Iya, namanya sekelas gitu, sederet bangku. Oh, iya. Karena di kelas ya. Iya kan random duduknya. Tapi pernah nonton sendirian enggak? Ini jawab. Tuh konser deh. Malu. Gimana ya? Ya pernah lah. Pernah nonton sendirian? Malah balik nanya. Biasanya kan laki tuh lebih sering gitu ketimbang perempuan. Ya pernah. Pernah nggak sekali? Pernah nggak sekali. Disimpen malahan. Biar diinget ya. Biar diinget. Ini pertama kali nonton video ini gitu. Ini jadi memori. Sekarang kan kelas berapa? 2 2 SMA. SMA ya? Iya. 2 SMA. Kan sebelum SMA pasti SMP. Iya. Nah, untuk pacaran pertama itu di kelas berapa? SD. SD. SD kelas 6. SD kelas 6. Iya. Kayak apa anak SD pacaran ya? Iya. Kayak apa gitu lah, biar bisa berangkat bareng gitu, pulang bareng. Namanya anak SD pacaran biasa aja gitu. Main bareng. Main apa tuh? Ya maksudnya main jalan-jalan kemana gitu. Enggak sih, kan masih SD, belum punya uang buat main bareng gitu. Oh. Iya. Terus pacaran cuma berangkat. Iya, karena. Sama pulang sekolah. Iya, karena kan. Pulang sekolah langsung pulang gitu, disuruh mama. Masih SD masih menye-menye lah, masih nurut gitu. Kalau sekarang beringas. Ya, gak tahu deh pokoknya gitu. Sekarang banyak akalnya ya. Lebih cerdik sih. Oh, ya. Terus itu masih pacaran sampai sekarang yang anak SD itu? Udah enggak, karena kan udah pisah sekolah. Setelah lulus pisah, jadi udah enggak tahu gitu, udah lost kontak. Oh, berarti udah nggak ada komunikasi lagi ya? Iya. Yeah. Pokoknya selesai begitu aja. Iya. Yeah. Pacaran anak SD gitu ya? Cinta-cinta apa ya gitu? Cinta, ya cinta monyet. Bukan cinta gorila. Oh, berarti nggak satu SMP setelah SD? Enggak. Oh, terus di SMP pacaran nggak? Pacaran? Pacaran. Iya. Kalau selama SMP itu pacaran berapa kali? Berapa ya? 4 kali. 4 kali? Iya. Itu dalam setahun atau dalam satu kali SMP? Dalam 3 tahun. 3 tahun? 4 kali. 4 kali ya? Mm-mm. 4 kali masih termasuk wajar gak sih? Tapi, dicicil. Kayak nyicil motor. Dulu SMP atau SD waktu hari pertama? SMP. SMP? Iya. Berarti mulai dewasanya SMP ya? Iya, tapi pacarannya udah dari SD. Dari SD, tapi gak tahu itu pacaran iya. Atau apa. Arti pacaran gak tahu ya dulu ya? Iya. SD. Berarti termasuk anak mama dong waktu SD ya? Iya. SMP masih anak mama gak? Kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2? Iya. Kelas 3 udah mulai mengenal? Cinta. Mengenal. Apa? Cinta yang benar-benar pacaran itu SMP kelas 3. Iya. Oh, berarti kelas 1 sama kelas 2 hampir sama kayak SD dong.
masih main-main sih, Masih bosen main-main. gitu, ganti Oh. gitu. Oh gitu. Itu yang waktu kelas 3 pacaran sama anak satu SMP atau yang lain? Sama yang beda sekolah. Sama yang beda sekolah. Nah, di situ yang mulai mengenal ya. Ya, hampir. Hampir. Iya. Udah pernah ciuman. Gimana ya? Waktu SMP lo. Duh, malu jawabnya. Biasanya anak SMP sekarang tuh ngapain sih pacaran ya? Ya gitu deh. Pas mau naik kelas 3, itu baru berani. Gitu. Oh, makanya waktu kelas 3 SMP itu yang mulai barbar ya. Iya. Kalau pulang sekolah langsung pulang nggak itu? Itu gimana ya? Kalau uang masih ada sih main, kalau udah nggak ada ya nggak. Biasanya dianterin pulang aja gitu. Main apa? Oh iya. Maksudnya nongkrong gitu, bukan main. Oh. Iya. Kalau sekarang main. Kan bahasa anak gaul main gitu loh, mau Oh nongkrong gitu. aja. Misalkan nongkrongnya cuma disebutnya main yuk gitu. Yang sering traktir cowoknya apa ceweknya? Lebih sering ke cowoknya sih, karena kan dulu itu waktu sama dia pacaran tuh pas mau naik kelas 3 sampai lulus tuh lama gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang masih pacaran sama dia? Udah enggak, ganti. Kenapa? Apa ya? Beda sekolah lagi. Iya, beda sekolah gitu. Kenapa setiap beda sekolah tuh pindah gitu? Pindah hati juga. Sedih kan saya gitu loh jadinya. Iya. Ini yang ngelang-ngelang buahnya, betinanya. Makanya mulai barter itu kelas 3 SMP itu ya. Iya. Yeah. Itu yang ngajarin kamu atau cowokmu? Siapa ya? Nggak ada yang ngajarin sih. Ke bawah setan aja. Gitu, ke bawah setan. Gitu. Tahu-tahu gitu Iya, ya. tahu gitu. Tahu kok gini gitu. Pernah nginep-nginep nggak sama yang waktu SMP? Enggak, kalau SMP mah enggak begitu. Masih masih lugu-lugu lah. Barbar tapi lugu ya? Iya, barbar-barbar. Takut-takut gitulah. Baru ciuman-ciuman aja. Ya bisa dibilang gitu. Pertama kali ciuman kaget gak sih atau bingung? Apa Bingung. enak? Bingung apa enak? Bingung sekaligus enak. Ya itu. Pertama kali nonton film gituan itu gimana sih maksudnya? Cici tapi penasaran dong bagaimana? Biji sih, jiji gitu kan, bingung. Kayak ih jiji sih, aneh gitu ya kalau menurut saya pribadi. Tapi yang teman barbar itu yang teman SMA ya? SMP tuh dia Oh, sampai SMP sekarang, iya sampai sekarang. barbar. Itu satu sekolah terus? SMA-nya nggak satu sekolah sih, cuman masih komunikasi aja. Oh, tapi masih ngumpul. Iya. Berarti CS dong? Enggak. 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 Terkebawa. Oh gitu. Iya. Tapi lebih barbar ya dia ya. Iya. Pernah lihat yang aslinya? Pernah. Pernah ya, gimana gitu. Aneh sih ngeliat aslinya juga. Teman satu sekolah. Cowok. Saya punya geng gitu. Tuh ada cowok. Nah terus main lah gitu ya. Saya ngeliat lihat dia gitu, nggak sengaja gitu kan. Itu pertama kali Iya, lihat.
pertama kali, biasanya kan di video gitu kan. Terus ini kayak ngeliat pertama kali gitu, kayak kok gini gitu. Saya kayak penasaran pengen ngeliat lagi, cuman takut ketahuan gitu kan. Daripada ke gap gitu, lu abis ngintip gue ya gitu. Dia lagi ngapain? Lagi gitu. Gitu. Nganu-nganu. Lagi em-em. Kok kamu bisa tahu dia lagi gitu di mana? Kan temennya kayak saya sama yang lain itu lagi pada di depan gitu lah. Terus dia ke belakang. Ya memang rumahnya sih gitu. Terus karena saya orangnya kepoan ya kan. Ini kok lama enggak keluar-keluar gitu ya? Iya, gitu kayak kepo ngapain ya gitu. Terus apalagi kayak zaman sekarang kan rata-rata pacaran begini gitu ya. Saya pura-pura ambil minum tuh, habis ambil minum saya ngintip lah kan. Pintunya kan tertutup, cuman saya buka gitu pelan. Saya ngintip, wah gitu. Saya kayak shock gitu. Wah gitu, kok bisa gitu. Lagi ada temennya begitu gitu. Orang mah nanti tunggu berdua aja. Gitu loh. Berarti dia lagi ML. Iya, ML itu apa? Malah udah kelas 2 2 SMA, masa ML gak tahu? Kan taunya bahasa ini aja. Apa itu? Bahasa sekarang apa? Kalau lagi berhubungan. Lagi bercinta tuh. Iya itu, bercinta. Itu mah dari zaman nenek moyang. Ya gitu deh. Itu ngintipnya lama? Ya sekitar 5 menit gitulah. 5 menit? Iya. Ini kepo yang berlebihan. Bukan gitu, nonton. Benar. Untung gak bayar nontonnya. Itu waktu nonton itu perasaannya gimana? Gimana ya, kan saya belum pernah, cuman ngeliat gimana gitu, ada rasa penasaran pengen nyoba.